Hari ini Mr. Moko sudah tiba di Wihara Arya Dwipa Arama. Ini adalah wihara di Taman Mini Indonesia. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini, jangan lupa berkunjung ke wihara ini. Ya, tapi sekarang cuacanya kurang mendukung karena gerimis. Jadi Mr. Moko di sini datang ke sini sambil hujan-hujanan, tapi tetap semangat semuanya. Oke, yuk kita lanjut. Boleh masuk karena Mr. Moko belum dapat izin ya, jadi kita keliling saja sambil kita lihat-lihat yang ada di wihara ini. Baik, anak-anak, kalau dilihat di sini ada salah satu relief, biasanya di candi ya, tapi di sini ada di wihara ini. Relief ini menceritakan tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Ya, di sini ceritanya ada kelahiran Pangeran Siddhartha. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada kisah Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Dia melepaskan diri dari kehidupan rumah tangga. Ya, di sini ada Pangeran Siddhartha memotong rambutnya. Dan nantinya akan dilempar ke angkasa. Oke ya, kita lanjut. Oke, ini relief cakra, ya kan? Kalau kita hitung di sini ada 8 jari-jari, ini simbol 8 jalan mulia. Ya, ini salah satu simbol dalam agama Buddha. Ya, kita lanjut. Nah, ini juga ada relief. Di sini Buddha mencapai penerangan ya di bawah pohon bodhi. Nanti kita lihat juga di sekitar sini ada pohon bodhi. Jadi nanti anak-anak bisa langsung lihat seperti apa pohon bodhi. Oke. Ya, kita lanjut dulu. Terus di sini juga ada relief. Ceritanya ini adalah Buddha wafat ya, meninggal dunia di Kusinara. Jadi di sini ada beberapa relief yang memang mengisahkan tentang kehidupan Buddha. Oke. Ini salah satu penampakan altar yang ada di Wihara Arya Dwipa Arama. Sayang sekali kita tidak bisa masuk ya, jadi Mr. Moko tidak bisa memasang dupa di altar itu. Baik anak-anak, di sini Mr. Moko ada di salah satu sisi apa lingkungan wihara. Di sini Mr. Moko lihat ada patung Buddha. Ini simbol bahwa Buddha sedang melaksanakan meditasi di bawah pohon bodhi. Nah, di belakang Mr. Moko ini adalah pohon bodhi ya anak-anak. Jadi gaunnya seperti ini nih untuk pohon bodhi. Ini adalah pohon di mana Buddha mencapai penerangan sempurna. Dia di bawah pohon bodhi, tepatnya di Bodhisattva. Di wihara ini juga terdapat altar Avalokiteshvara yang setiap hari terdengar mantra Avalokiteshvara. Di depan altar Kuan Im juga terdapat wolu. Ini adalah tempat pembakaran mince, yaitu kertas-kertas yang berisikan doa. Satu lagi, anak-anak, di sini ada namanya Kuti. Kalau kita tahu, Kuti itu adalah tempat tinggal biksu. Jadi, biksu itu istirahat ataupun bebersih nanti itu di sini di Kuti. Oke ya, ini adalah salah satu contoh Kuti yang ada di Taman Mini.
Di sini juga ada perpustakaan anak-anak. Jadi wihara itu juga ada perpustakaannya ya. Jadi selain ada kuti, ada juga perpustakaannya. Dan satu lagi yang pasti adalah tempat berdoa yang disebutnya Dharmasala yang tadi sudah kita lihat. Nah, di sini Mr. Moko di bagian depan wihara. Di sini tunjukkan ada relief juga mengisahkan Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini. Ya, di sini banyak sekali disaksikan binatang-binatang, ada monyet, ada harimau. Terus di selain binatang juga ada di sini para dewa ya, para dewa menyaksikan kelahiran Pangeran Siddhartha. Jadi di sini alam semesta pun ketika Pangeran Siddhartha lahir itu juga ikut bersuka cita. Anak-anak ada yang tahu sekarang Mr. Moko di mana? Tetap sama ya di Taman Mini, tapi di salah satu tempat wahana, yaitu di, kalau kita lihat bangunannya, ini adalah salah satu bangunan yang ada di Provinsi Jawa Tengah ya. Tapi di sini Mr. Moko tidak akan menjelaskan tentang bangunan apa itu, tapi kita ke salah satu tempat di mana tempat itu adalah tempat suci agama Buddha juga ya. Ada yang tahu? Kita lihat bangunannya ya. Oke, mari. Di sini ada patung Buddha, ya kan? Ada patung Buddha, terus di atasnya itu ada candi yang terbesar di dunia, ya, yaitu Candi Borobudur. Kita coba ya sambil keliling ya. Nah, anak-anak, di sini juga ada penjelasannya untuk tempatnya itu. Di sini miniatur ya, bukan aslinya. Jadi miniatur Candi Borobudur. Untuk lokasi yaitu di Muntilan. Muntilan itu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini Candi Borobudur ini adalah candi terbesar dan termegah di dunia. Oke, ya, di sini juga ada penjelasannya. Oke. Kita coba lanjut. Lihat di sini itu Candi Borobudur ya. Jadi ada beberapa tingkatan ya kan, ada tiga. Yang pertama itu tingkat Kamadhatu ya, Kamadhatu. Yang kedua itu Rupadhatu, yang ketiga Arupadhatu. Nah, biasanya kalau kita datang ke Candi Borobudur ya kan, datang ke Candi Borobudur lewatnya di tangga ini ya yang kelihatan ya. Mungkin ini kita masuk dari tangga-tangga itu sampai nanti paling atas, tingkat paling atas. Oke. Nah, sekarang Mr. Moko juga tiba di salah satu tempat di mana ini replika Candi Mendut. Ya, Candi Mendut biasanya kalau kita Waisak itu ada prosesi jalan. Itu biasanya diawali dari Candi Mendut, nanti diakhiri di Candi Borobudur. Nah, ini Candi Mendut. Ini dilarang naik, jadi Mr. Moko tidak boleh naik. Kita lihat-lihat saja dari sini. Demikian tadi kunjungan Mr. Moko ke Taman Mini, ke tempat-tempat suci agama Buddha yang ada di Taman Mini. Semoga penjelasan tentang wihara dan replika candi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini bermanfaat bagi kalian, menambah pengetahuan tentang tempat-tempat suci agama Buddha yang ada di Indonesia.